Bencana angin puting beliung Selasa dini hari menerjang pemukiman warga di Desa Kebon Duren, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar. Akibatnya ada 17 rumah warga rusak akibat amukan angin. Bencana angin terjadi saat wilayah Kecamatan Ponggo dilanda hujan lebat dan petir. Tidak lama kemudian, angin datang dari arah selatan berputar-putar hingga menerjang rumah warga. Dari data petugas di lapangan, sebanyak 17 rumah warga yang rusak akibat bencana puting beliung. Kerusakan sedang hingga parah meliputi genting, asbes, dan atap rumah berterbangan dan tertimpa pohon. Masyarakat harus waspada. Lingkungan sini sering terjadi angin puting beliung dan ini rutin. Agenda rutin karena letak geografis ini di lembah ya, di Kecamatan Ponggo terutama ini di antara lembah. Jadi seringnya angin puting beliung itu di sini. 17. Jadi laporan sampai hari ini yang saya terima 17 rumah yang terdampak. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian warga ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Blitar, Yudhistira KSTV.